Untuk pertama kalinya di Kota Manado, Hotel Four Point by Sheraton Manado menggelar Penang Street Food Festival, kombinasi makanan dan minuman resep tradisional khas Penang, Malaysia, yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2022 dengan menu ala carte yang tersedia setiap hari dari pukul 12 hingga 20.00 WITA di Toyon Chinese Restaurant, lantai 3 Four Point by Sheraton Manado. Chef asal Malaysia Lai Kok Cheong sempat melakukan live cooking di hadapan awak media dalam memasak salah satu menu andalan Char Kway Teow yang memadukan resep tradisional dari Penang dengan mie beras dengan cita rasa manis. Tidak hanya itu, ada juga beberapa menu andalan yang dapat menjadi pilihan di Penang Street Food Festival ini. Selain itu, Four Point by Sheraton Manado juga menghadirkan Mooncake Festival atau Festival Kue Bulan dalam rangka menyambut pertengahan musim gugur 2022 yang dikemas secara menarik yang bisa didapatkan hingga tanggal 10 September 2022 di Taoyuan Chinese Restaurant. Makanan Penang ada di Taoyuan Chinese Restaurant, itu dari tanggal tersedia mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus. Nanti extend nggak ya? Bisa jadi kalau memang euforianya nanti memang sambutannya bagus, nah itu nanti kita bisa extend. Dan sebagai eventnya nanti menunjang acara itu, kita ada sedikit graffiti, kita bawa sedikit taste dari Penang, memang kita ada graffiti nanti. Bisa foto-foto juga. Ini Four Point Taoyuan, Four Point by Sheraton Manado, Chinese Restaurant Taoyuan, ada promosi Penang Food dari tanggal 1 bulan 8 sampai tanggal 31 bulan 8. Oh, angkat di Penang ada, karena di Malaysia ada banyak orang, ada Cina, ada India, ada Melayu. Jadi dia Penang Street Food dikumpul-kumpul semua, jadi ada Penang Street Food macam ini. Sajian kue bulan ini juga dibuat dengan resep terbaik dan rendah gula dan disajikan dengan 4 pilihan rasa eksklusif seperti Malaysian Pandan Paste, Lao Sugar White Lotus, Durian Paste, dan Lao Sugar Black Sesame. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.